antara mimpi dan kenyataan. Esok pagi sinar lagi mengunci hari. Lampaui mimpi tetap membara. Cinta. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa qarallahu ta'ala fil kitabihi al-karim. A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, ada yang hafal surahnya? Kemarin saya terakhir membahas Al-An'am, ya kalau masalah itu adalah Al-An'am ayatnya ke-44. Coba dibuka. Santai bu, nggak usah rusuhan ya. Sok tenang ya, tenang. Tompak baju atau jeng nusa ya, sampai. Al-An'am ayat ke-44. Ini kalau yang update sudah kebuka. Uge sekali, ibu-ibu sekali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semua. Mendapatkan kemenangan Idul Fitri itu tadanya enggak layak. Enggak layak. Jadi kalau bicara tentang layak atau tidak, enggak layak, guys. Enggak lah. Langsung cari lo. Kenapa enggak layak?
UG tadi malam kumpulin beberapa dalil sampai jam setengah satu subuh. Ini khusus buat Masjid Al-Fat. Kurang kupas, tuntas, beres. Bu, kalau disebut layak, menurut ibu-ibu, diri ibu layak gak dapetin Idul Fitri? Ya, ini jujur ya, sok ibu-ibu datang. Jujur, jawab dari kejumatan, ya, heh. Ini ngambak, wah. Kira-kira layak gak? Layak gak? Dapetin Idul Fitri. Kadang definisi Idul Fitri sama Lebaran beda. Ya, semua kaum muslimin dan muslimat boleh merayakan Lebaran, silakan. Muslim dan muslimat menang, non muslim itu menang, Lebaran besok ya, gitu ya. Gak apa-apa, dah itu mah waktu-waktunya kita have fun ya. Jadi waktu-waktunya kita healing time ya, waktu-waktunya kita silaturahim ke keluarga, ke tetangga dan sebagainya ya. Kan ayah minum sep oge mobil gitu ya, cicing di kemacetan, papanas itu memang sok gitu. Dan memang itu memang biasa dalam bentuk itu asal ke Lebaran, betul gak? Tapi tidak semua ternyata, kata Buya Hamka, kalau ingin melihat kaum muslimin dan muslimat, lihatlah ketika waktunya Lebaran. Tapi kalau ingin melihat kaum mukminin, ya, lihat ketika sholat subuhnya di masjid ya, gitu ya. Dan tinggali sholat subuh di masjid baru ya. Nu adan? Aki. Aki. Benar. Anu adan aki? Aki. Anu koma? Aki. Mamu? Aki. Imam? Aki. Nomato? Oke, ya. Nah, hari maut mah gak lihat umur ya. Kadang-kadang yang namanya mati itu, bu, mohon maaf ya, gak lihat kita sakit dulu, gak lihat kita apa dulu, tahu-tahu maut deh. Kan suka emang ngegebek, nah setan terus maut. Kok nah sih? Nah setan maut, kok nah pertanyaannya? Bukan nah, ya mana ini kegiliran, ini kalem ya tuh. Nah maut tuh padahal ngorak kayaknya. Tunggu ke maut, ke angin, ke hujan, oh bentar gak maut. Memang kudu gitu, mau hebat. Oh ini masang ini ya? Ya. Udah gini aja, Bray. Udah gini aja. Nggak bisa bahas ini. Nggak ya? Tante, berada. Oke, lanjut. Sampai mana tadi, Teh? Laki-laki aja maut. Udah, ya, mautnya jorok juga bisa begitu ya. Jadi kapan kayak jodoh ya? Kayak jodoh kan? Mohon maaf ya. Nyari jodoh dari Bandung nepikeun ka Bogor, kadang ka Lampung, kadang ka Kalimantan, ya enggak sih? Ujung-ujungnya di tengah jalan papisah. Ya. Terus nepikeun ini-ini di aki-akina ini tetangga. Itu jodoh. Ya kita tidak tahu jodoh. Tidak dicari malah datang nyamperkeun. Kadang saudara kita, kadang kita tidak tahu di mana tempatnya itu jodoh. Sama dengan maut juga. Heh, halo. Hadir yang hulang-hulang. Tulis niat titik hadir tinggali. Iya apa saya juga matang ya ini katukan si Titi ini. Ya, halo. Itu niama nggak setiap dia setiap kajian ayah wae ini kalau hari pun temu di depan ini ya sudah ayah wae. Itu ke dosen atau mau ayah. Bu, jodoh pati bagja cilaka kaguan sehat. Nah, dia nanya, Idul Fitri layak gak kita? Tidak. Padahal kan kata Allah begini, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Fungsi saum itu la'allakum. La'alla ini kalau dalam ilmu nahwu disurufnya harfun. Al-kalamu huwalabu al-murokabu bilwan'i salah satu ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi la'alla ini harfun. Harfun itu harapan. Bu, harapan. Tita, harapan. Harapan nama hayang jadi jalmi takwa. Jadi ternyata tidak semua orang yang saum itu mendapatkan gelar. Sementara yang harus mendapatkan hakikatnya Idul Fitri ini, Idul itu asal katanya ada ya'adu. Balik naik, kembali, balik naik, kembali.
Kembali, al-fitri adalah fitrah. Ari fitrah teh suci. Jadi balik deui kana ari suci teh boga dosa. Itu oge ah geus karolot mah bae teh bae semua. Teu bisa bae mah. Wajar masuk karolot. Jadi kalau kita berbicara tentang makna Idul Fitri, maka kembali ke fitrah, artinya kepada kesuci, dosana dilebur. Sementara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min. Nah, ya syarat menang Idul Fitri ini syarat tadi kata dalilnya Rasul. Jadi yang dapat Idul Fitri itu ketika saumnya dia imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban itu pancek dina keimanan, takwa. Pancek dina keimanan alias ikhlas mengerjakan saumnya, mengerjakan ibadah ketika Ramadan, mengerjakan sedekah kita Ramadan, semua ikhlas imanan wahtisaban. Ini syaratnya nih, imanan wahtisaban. Maka kalau dia sudah begitu melaksanakan saumnya, kata Nabi, gufirallahu, dihampura. Ma perkara dosa meletik, ma ini perkaranya banyak. Meletik, megede, nuka tinggali, teka tinggali, nubahela, nuayena. Ma takut dama min dambi. Semua dihapuskan oleh Allah. Itu cukup kuahnya, mustahak. Mustahak. Halo? 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 Buh, kardus? Kedua launan? Tiketnya ini telat muli jadi karek datang. Halo? Halo? Jadi, siapa yang dapat Idul Fitri itu? Orang yang takwa la'allahu takwa. Orang takwa ketika saumnya itu ikhlas. Ketika ikhlas, maka Allah ngasih gufira lahu. Nah, hapus semua dosa. Dapatlah kalimat Aidul kembali kepada kesucian. Pertanyaannya kembali, apakah kita sudah layak dapat Aidul Fitri? Halo? Untung orang evaluasi, maha sabah ini untuk layak untuk, layak untuk, layak untuk. Oh ya, kira-kira. Untung, sok. Taraweh, cung, anu tamat. Ya, udah kuliah ini salah tuh. As-salatu sunnata taraweh, taraweh, tarawih. Taraweh, atau tarasalaweh, atau. Mata kalek lima poe, kalek saminggu, dua minggu, kaituna bubar. Nah, tarasalaweh. Lihat tuh, batu. Assalatu sunnata taraweh, assalatu sunnata tarawih. Wah, itu yang benar. Taraweh, taraweh, nyenik, mata tarasalaweh. Hari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bingung. Masjid kok kan senang-senang atuh teh. Atuh ningali masjid pasenek. Saya istri lebih dari satu. Benar. Nah,
lansia di belakang kolot. Kamaya tuh nuka dua kolot, nuka biru nini-nini, nuka opak nini-nini. Cik sini nuka ini aki, hayak ke toilet. Nuka dua aki, nuka biru aki. Dijamin dia bagi kolot, bagi ruda. Insya Allah cangwa kuna maut, modal. Maka dia pulih. Sebetulnya tuh sempatnya bukan Pak Majikan Lali ini. Benar tidak? Bakal kok? Nggak sekolah? Iya, ya. Mata KWW namun hayat terus dipertahankan oleh suami. Lihat kelapa. Bagi kolot, bagi kocak. Setting dari beberapa kitab, salah satunya Ia Ulum Din. Itu satu seri kan, kalau yang bawah Cik Imam Ghazali dalam kitab Ia Ulum Din. Ya, Bu. Ya. Ada artinya, ada pakai bahasa Arab ya. Langsung aja. Jadi Cik Imam Ghazali, selamun ayah hamba Allah setiap berbukanya itu dia merasa khauf. Khauf itu khawatir. Atau yang kedua dia merasa ar-raja. Raja itu optimis. Jadi lamun pas kerbuka dia khauf merasa khawatir, berarti diterima mulanya ya biasa tuh ya Allah, aku salat hari ini terima enggak ya? Ya Allah, aku diterima enggak ya sedekahnya? Ya Allah, aku diterima enggak ya amal salehnya? Nah, ini manusia-manusia seperti ini kata Imam Ghazali, manusia hamba Allah yang layak tuh dapat Idul Fitri. Yang khauf? 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 Terus suka dua apa? Raja. Raja itu optimis. Dia pasti bisa menghadapi saum ini dengan lillah karena Allah. Nah ini raja. Jadi bukan sombong karena dia bisa melalui semuanya karena kemampuan dia, bukan. Tapi dia ngomongnya gini, aku bisa kalau Allah memberikan kekuatan kepada aku. La haula wala quwata illa billah. Itu raja, orang yang raja. Tapi kalau orang yang khauf merasa khawatir, ya Allah, aku tuh udah sholatin ini asal untuk inget wa Allah. Dijawab ke malaikat, dan bagaimana sih malah batin kebodohnya? Hai, hai. Di malaikat itu banyak yang protes sekarang ya, banyak yang demo malaikat. Ibu-ibu nggak bisa melihat malaikat kan? Sama ubi gento. Tapi dalam mengerti demo apa ya? Kenapa malaikat pada demo? Ada kumahati demo, semua amal baik ibu, semua amal soleh ibu, terus di blow up di medsos dong. Dicatat di medsos, di status WA. Maka malaikat itu langsung protes, ya Allah, aku berhenti dari tugas-tugas aku. Emang kenapa? Amal soleh sudah dicatat sendiri oleh makhluk-makhluk. Terus tugasnya mana loh? Semuanya sudah di blow up di medsos, di IG, di Facebook, di WA. Udah kan nulis nama ini. Terus pecat ya Abi Allah, pecat. Halo? Halo? Halo Bu? Nanti buat baiknya itu kudu di-share di WA ya. WA group. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku sedang berada di tempat warganya miskin banget. Masa terkudu gitu, biasa ya. Dan alhamdulillah dong, aku sama teman-teman bisa ngumpul 10 juta rupiah. Malaikat dek nulis dong kejadian. Hiji si eta ganjengnya. Kedua asa tekudu cek malaikat. Tulis, hapus. Tulis, hapus diri. Tulis, hapus diri. Tentu mau tulis itu capek air. Ah, ya. Jadi aturlah udah biasa kayak gitu. Heh, is, pok itu. Mana sih is? Tak biasanya sih is, sok dia di sini masuk itu tetap. Kuat.
Ayah, ayah. Menikah bener. Iis, Imas, dengerin ya. Udah, gak boleh lagi kamu riak. Ya, kayak gitu ngapain coba. Ya, anggrut. Wag, 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 wag. Ya, anggrut. Kenapa sih? Ilajar NG semua baraya doa di grup, semoga Allah memberkati kita dan dalam selalu dalam mafurahnya Allah di amin ku gua berhenti ayah di kata-kata berikutnya guys, jangan lupa hari ini kita solving ya. Oh iya, tempat yang sudah kita setuju semua ya, ingat loh Senayan City, oh my god ya. Apa dan satunya ayah itu rarai-rarai Senayan malah ini dilihat ya mah rarai-rarai Pasar Baru Pasar Kiara Channel ya. Paling banter ke Kosambi. Kalau bu, ya, kan ada yang mau belanja tuh minimal di Hard Rock ya, ada kafe ya, gitu. Beli tas kemarin, tas kecil, ini kan udah mulai rada goreng patut ya kartonnya kemarin tuh neangan KTPJ ya, neangan cari-cari ya Hermes itu ya iya deh kan meraktekin ala dirinya memang memang ujung jelema abang branditan guys, tau gak jam tangan dan kaki milik Bunda itu Bunda pengajar Masya Allah Bunda sehat di kio-kio sehat Bunda kenapa kamu tangannya di kokon monolog gitu enggak aku tuh pengen liatin ya kamu aku baru beli jam tangan baru ya disini jawab penanya bu yang sehari-hari udah sombong punya siapa? Punya siapa sama? Punya Allah. Sekarang kita cantik-cantiknya, sekarang kita lagi keren-kerennya. Mohon maaf, daguan 5-10 tahun deh. Bener kan? Glowing, ayuna. Ayuna glowing. Yuna kan dalam pas di foto safi, mana enak, sok langsung ditepokkan sa deket-deketan yang udah glowing. Hayang ningali 10 tahun hayang datang. Eh. Si etak itu keren tuh gitu. Sombong apa ge? Sombong usah. Udah, nggak usah sombong. Ya, Oma tiga hari seperti ibu sering ngomong, tukang parkir coba lihat. Nggak sombong, mobil banyak, motor banyak. Ya, Mercy, Baby Benz, Fortuner, Pajero, boga si etak itu sombong biasa. Ya. Lengit mobil ini sugan ceri seri ya berarti ya? Karena tukang parkir tidak merasa memilih ya, sama dengan anda emang suami punya siapa jabatan punya siapa kecantikan punya siapa sombong pantas titik kemudian koma pinter, oh tuh dipanggil hajah mah tuh maluk. Ibu Betty ada yang mana ada cicing si Betty? Lampang lah. Ibu Iis ada yang mana dalam pun si Iis? Tapi lalu dipanggil Ibu Hajah Iis ada yang mana? Pada kapayu. Damai guys, Masya Allah. Terus jajan ke acan, benar-benar dipanggil ha. Jadi dipanggil Ustaz Ahmad Tengali. Ibu Teti dari mana? Dah lempeng. Ustazah Teti mau ke mana? Waalaikumsalam, Masya Allah. Assalamualaikum. Apa kabar? Mari kita berdendang ya. Kenapa ya? Ya, bu, capek. Eh, capek. Kalau kita
kita ingin di spesial dulu ya. Ya sembah spesial mah di martabak dong yang di aku kurang. Ya, anda yang di aku spesial itu jelema jangan naon sih. Buat apa? Buat apa dipuji sama manusia coba? Eh? Buat apa? Eh, titik kita. Naon? Dari sensasi buat apa hanya hari itu juga pesanannya udah gak akan ada lagi sensasi, betul tidak? Tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Kita ambil arti. Kita dititahnya ini mah kabel serempak. Kita salawatan yuk, yuk. Kayak sirip ya, mohon maaf ya ibu-ibu ya. Kalau ada ustaz mah supaya ilustrasi lebih ke akhirat ya pemikiran. Kabayang ibu-ibu pengajian kayak ditanya hiji-hiji ke malaikat. Kamu ngaji di usaha bahwa seuge saha uge ustaz gewo. Kayaknya udah ustaz baga gewo mana gara lokal gue aja. Jadi kata Imam Ghazali, orang yang punya hak untuk dapat Aidil Fitri itu adalah yang memiliki sifat khauf dan kenapa ya tante bu? Aku khawatir tapi kudu optimis. Kebanyakan menepatkannya. Kita tuh disuruh khawatir gitu, tapi harus optimis. Kumahata memposisikannya bu. Dalam hal ibadah kita harus khawatir diterima atau tidaknya, tapi kita tidak boleh pesimis karena Allah punya sifat rahman ya, mata menggalana rahman mah lebih kaya rahaga setan membahagia aja si rahman karena selalu bahagia. Rahman ya rahman datang kerumun air nampak lo Allah Allah harus khawatir karena kita tidak ada yang sempurna dalam ibadah. Harus optimis karena Allah punya sifat rahman. Berapa banyak pun dosa yang kita perbuat, seluas apapun dosa yang pernah kita lakukan, kata Allah, ala abali urang tepaduli, asal ente terus meta hampura ka urang, kabeh dihampura ku Allah. Itu Allah. Itu Allah dengan sifat rahmannya. Makanya kalau ingin Allah ngasih sifat rahmannya, ikuti oleh hamba-hambanya. Kuma cara mah asah, asih, asuh dan sesama. Mau? Sifat rahmannya Allah itu adalah kasih sayang Allah kepada seluruh manusia dan alam semesta jagat raya. Sifat rahimnya Allah ini tidak akan dihadirkan ketika di alam semesta dunia ini, tapi kelak di yaumil akhir Allah kasih yang rahimnya. Jadi khusus untuk sifat rahim Allah diberikan hanya untuk orang yang beriman dan mukmin. Iman dan tak. Jadi uge aku mah esok sebal deh, naon sebal. Allah malah melimpahkan semua kesenangannya agar dia gembira.
Jadi lamun ibu-ibu hayang doana diijabah ku Allah, sok kalakuan aku ada patung kayak apa? Serius? Ini kata Quran. Jadi kalau kita ingin di Allah kasih semua apa yang ibu-ibu mau dalam hal kejelekan, berkoya-koya, resep reksi, ngano? Semua memang kena wikon, kemana-mana pas berita, baju halte, dah perlu kompak, ngaji deh. So, kenapa pertahankan yang seperti itu terus kita gitu? Apa Allah dikasih kesenangan dunia? Nah, setiap antum semuanya gembira kata Allah. Tuh, halan 44. Tapi kata Allah, dakwaan. Akan ada adab Allah yang secara tiba-tiba datang untuk kalian. Patah kunten. Pejabat-pejabat negara, artis-artis yang terkenal tersohor, tiba-tiba bengok. Tiba-tiba dia langsung masuk ke rumah sakit. Betul tidak? Sering lihat di medsos? Berarti Anda orang-orang yang sering lihat medsos? Halo? Sering lihat kan jadi begitu? Iya. Tiba-tiba, bukan sudah. Ini bisa jadi evaluasi buat kita. Kita jangan seperti itu. Jangan merasa kata-kata dari awal atau iri orang lain seperti apa. Jangan iri dengan kebahagiaan orang lain. Jangan iri dengan kesenangan orang lain. Bisa jadi kita dibuat saat ini itu karena belum waktunya. Doa itu kata Gus Bahauddin Mursalin, tidak semua doa itu dikabulkan. Namun tidak berarti Allah tidak mengabulkan. Nunggu kapan waktu yang tepat agar kita siap dalam menerima doa itu dikabulkan. Contoh benar. Ibu-ibu posisi hari ini dikali mendengar kalau cantak tuh dari kata tadi. So. Sedang seperti saat ini, udah syukurin aja ya, karena Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat dan siap untuk ibu-ibu menerima doa yang dikabulkan. Gitu. Aku temenin tapi kainan janda terus. Nah, aku juga tahu di sini banyak yang jenis. Tahu saya. Gak usah menyampaikan UGA atau ganda sudah. Jadi kalau mau kamu ganda itu beda. Kenapa? Bisa ya, nanti kita doa bersama ya. Agar yang janda di sini semuanya cepat menikah lagi ya. Kebetulan di sebelah kanan saya banyak cowok-cowok yang siap. Saya masih ingat karena salah satu guru saya, kalau janda itu ya, yatim itu yang yatim, yang muda nikahin, yang tua satuin. Janda juga sama, yang muda nikahin, yang tua alumin. Madhab Megawati. Bu, halo. Jangan mencampur adukan fikih dengan syariat. Kalau fikih mah sudah ditentukan oleh empat madhab kita, imam-imam besar. Lalu saya imam besar, ada awaknya. Disebut imam besarnya karena gede, padahal dia di masjid di Mamangwai jadi seorang imam besar.
satu satu dan lain lima besar iman Allah benar. Halo paham bu? Paham. Sangat penting kita kali di rumahku Nabi. Dulu zaman kiai kita, zaman kiai kita almarhum almarhum kiai kiai sering ngumumin tuh masalah Nabi baru. Jeng heran nanti aja, wae pengikutnya. Masa zaman 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 kita waktu masih masih ya 10 tahun belakang, 20 tahun belakang, ayat namanya Nabi apa? Ternyata nggak edan ya. Untung aku nama Malaikat Jibril. Malaikat Jibril aku udah coba lah mana yang aku ikutin polisi paling udah edan. Kasihan parah ya. Di Garut ayah tatang jadi Nabi. Karena nanti ayah ibu nanti anehnya. Wah pantas kok Allah masih pantas pantas. Nabi kita yang terakhir Nabiullah Muhammad. Ya Nabi salam alaika nahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kabayang tata Allahumma salli ala sayyidina tata. Kepantes. Ah. Kepantes. Betul ini? Udah enak-enak sama Allah itu. Jadi sok ayah wajib ya, kadeh hati tak kadeh tak akidah kita dijaga, jangan sampai mohon maaf, ini banyak nabi tersebar sekarang, jangan sampai ada anak cucu kita yang punya pemahaman yang meleset-meleset dari akidah ya, kadeh, dan ada yang mengikut nih, imam seh, imam al itu bersolat korasi untuk merdeka atau mati saudara-saudara udah pada suka sama Tuhan. Halo. Udah gak usah banyak ikut-ikutin yang lain, kita mau fokus aja pada diri kita ya. Ke atas bu, ke atas. Tadi kata Imam Ghazali apa cina bu? Ya, ketika saumnya itu ibadahnya itu punya sifat khawatir, lalu yang kedua punya sifat harapnya. Dia merasa oh, terus kata Allah orang-orang yang sering melakukan hal-hal yang di luar perintahnya, Allah sengaja di dalam surat Al-An'am itu ngasih kesenangan. Nah, lalu tiba-tiba dia dikasih azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ini, jangan iri orang lain itu seperti apa bagaimana, kita fokus dengan tujuan kita. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya manusia dan jin diciptakan untuk beri. Udah aja pokoknya amal-amal kita kudu mengandung ibadah. Pemacarana ya setiap anda berangkat melangkahkan kaki keluar dari rumah izin ke salati. Eta ibadah. Ayah, aku mau ngaji. Kan ayah udah tahu ya, setiap hari Kamis mama ada ngaji di Masjid Al-Fat. Ayah, udah izinnya sama udah. Ayah lagi. Halo? Halo? Iji itu bisa setahun lalu ini Iji, ini Mi Udama ya, ditanya Musa lagi dari mana ya? Pak, udah mau Kamis itu kan kemas Afat ya sampai jam 12 pulangnya mama nongkrong dulu sama teman-teman. Itu kan? Enggak, mana? Enggak. Biasanya balik gitu tinggal masuk ke sudah tidak tahu lah saya juga ya. Lagi nggak nama lagi nggak ngaji, nggak apa sih. Oh, bu, kalau kelihatan tu muka-muka basuh semua itu. Ya, mata kiala, ala. Bila sama suami, hati-hati, ibu-ibu hati-hati, apa hati-hati. Suami itu ladang pahala anda. Jadiin amal ibadah semua cukang lantarannya melalui salaki. Bukan, oke, aku mah mau dikesel sama suami. Hati-hati, sengaja Allah kasih kekesalan dari suami anda supaya anda dapat pahala yang banyak dari kesel salaki. Kalau anda salah, oke, aku mau bertahan hidup ini, oke. Emang kenapa? Suami aku mana sejuta sebulan. Bisa jadi dengan sabarnya itu, dengan uang satu juta itu, anda bisa memanage dan membayar tenaga, dapat pahala sudah. Amin. Bisa kurus. Amin.
ngeselin, suami itu kadang ngecewain, suami itu kadang membuat kita terpuruk dan kita sakit hati. Bisa jadi Allah ingin menghapus dosa-dosa Anda, cukup antaranya melalui suami. Ngerti enggak? Ya Allah, jadi ketika suami kita bikin kesal, kita sakit hati, nah di sana ada doa tuh. Kan orang yang salah satunya yang doanya dijawab itu yang didoli, didoli anak saat itu tanda lima dulu yang makasih berada. Iya, jadi bukanya, bukanya Ustaz Mega, si Uhe, lalu cara apa? Lalu kayak gak apa-apa, pasti itu jemrot. Mungkin si Ustaz Megamal mau gigirin supaya gak jauh hasil. Halo Bu. Halo. Ingat ya, suami itu ladang ibadah kita. Ya, cik. Kemarin dua hari belakang itu mungkin dengerin ceramahnya Ibu Dr. Aisyah, tahu? Iya. Tahu? Dr. Aisyah tahu kan? Tahu. Si Ustazah Aisyah, dia tuh ngomong kayak gini. Ibu-ibu, kalau sedang bersenggama, bercengkrama dengan suami, ayo berhenti. Oh, kemana tadi ya? Kemana semua kan? Cuma ketahui. Ibu-ibu, kalau sedang bersetubuh sama suami, setelah itu biarkan dia tertidur pulas. Kata Dokter Aisyah. Anda mah jangan sanggup anak, cik bahasa saudara. Lalu salah lagi tertidur pula, saya berarti saya tak akan mempelai, cik. Dan saat lagi waktu itu kamu beres, langsung lulus. Kecuali, kecualinya kita lauk tomang, bobo,
Bukan Bu, menurut Ibu mending yang mana nih? Mending yang panjang, mending yang pendek? Bukan membahas itu. Omis ya kalian. Pahalanya itu mau yang panjang, mau yang pendek. Ini sekarang dari mana yang segini baru pulang? Bawa apa? Kan tadi mama udah pesen. Lupa ya. Tadi kerjaan gimana selesai? Dapat gajinya. Katanya naik ya. Potongan berapa ya? Lagi gak mau diung langsung balik deh. Keluar deh ini mah. Salah kita jawab. Senang aneh ngapel biarin cowok itu paling susah. Paling gak mau, lamun karek paling gawe, udah capek, udah kesal, ya ditanya. Udah, datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, alhamdulillah, surganya mama sudah datang, ya Allah, terima kasih. Terus gitu. Sok ayah duduk dulu, mama mau nyiapin air ya. Ayah mau minum apa? Ditanya tinggal di restoran. Kopi, susu, manis, air putih. Cik Salakina, kayaknya kopi. Oke, sok ayah mandi dulu ya. Kopinya biar. Kopinya biar saya bayar. Kan mana nanti kan mandi itu bisa bayang-bayang. Sekarang juga lagi kopi balik mundur deh. Nah, kopi biar. Salahnya nama coba. Salahnya apa? Ditanya, mau apa? Kan gitu. Guru dong lah nanya. Udah sok ayah mandi aja. Nanti mama siapin semuanya. Udah gitu aja. Jadi nanti siapin minumnya, makanan. Udah ditanya. Mantis sekali loh deh. Oh udah lebih ini durasinya ya Allah, maaf ya. Ya kan durasinya habis ya. Habis durasinya. Jangan dapat dikompok ya. Sampai jam berapa Bu? Jam 12. Enak aja. Sampai tahun. Tuh ada ugin tahun di jadwal. Bersambung kepada Fatimah. Jadi orang-orang yang Allah biarkan menikmati semua fasilitas di dunia ini, ternyata kata Allah selain bantajar, tiba-tiba itu akan ada azab dari Allah langsung geri, langsung naon itu bantajar kata Allah. Sisanya langsung untuk dunia akhirat di dunia ditelankan. Selain itu kata Allah ayat empat lima dan dibaca. Fakatiah dabirul kaum nadi. Dan maka orang-orang zalim itu akan dimusnahkan sampai ke akar-akar. Makanya kita mah geus teguh, Bu, mohon maaf kalau ada orang yang benci ke kita, ada orang yang selalu berjalan ke kita, ada orang yang selalu ke kita tapi kesakit hati, udah biarin kata Allah inna syani'aka wa abda. Sesungguhnya mereka itu yang terputus rahmat dariku kata Allah, wa abtar, dan aku yang akan memberikan balasan pada mereka. Tuh batu ngomong ke ini hati punang kata Allah inna syadi agak mudah kita gak usah pusing-pusing mikirin kita sudah sama Allah udah hukum Allah udah hukum alam udah lupakan semua. Makanya AA sering ngomong gini, Bu, ngapain sih capek-capek kudu ngomong ke batu? Ngapain sih capek-capek kudu mikirin batu? Udah mikirin diri sendiri ya. Kenapa gitu Bu? Ya, kurang karena pantas ke saya. Ngapain kita teh harus minum-minum? Mikirin orang. Udah aja kita selain sama Allah. Salah. Ya, Bu, tahu. Halo. 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 Halo.
bahwa Indonesia ini akan buat ya, kudu lima tak cek apa tak bakal dimusnahkan sampai ke akar-akar. Udah biarin aja. Keren ya, ho. Halo? Kamu tahu? Udah biarin orang gelinduk ya. Yang gelinduk kita, udah. Allah, aku mau ada bahagia mereka dolimin aku deh. Makasih Allah udah kasih mereka buat aku. Itu keren banget ya. Jadi kalau ada orang dolim yang kelihatan, kasih tahu sama teman-temannya. Kemana ya orang yang sering moyokin aku, yang sering nyanyi aku. Aku udah gak lihat 2 hari, 3 hari ini. Mau gitu. Gak usah dipikirin, biarin aja. Nggak, ya Allah. Pokoknya aku mau dia mati saja. Matiin arah jeleknya. Matiin perbuatan gak baiknya. Berikan hidayah pada dia agar selalu bisa dekat denganmu sehingga bisa terus mencintaimu dan aku. Ya. Bu, Ari. Bu. Ya. Kata. Kata. Yang di belakang, kata. Sip. Ya, begitu ya. Terus, kata Allah tadi apa? Memusnahkan semua dengan akar. Kembali ke laptop. Jadi setelah tadi kata Imam Bujari, orang yang hauf dan roh. Ya. Dalam salah satu hadis riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, An Abi Hurairah qala qalu ya Rasulullah, fulanatun tasumunaha wa taqawmun lain. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, sekelompok orang itu rajin sholat, tapi dia itu jelek dengan tetangganya. Kata Rasul, ahli neraka. Ya ahli neraka. Kata-kata awalnya ya, kalimat awalnya, redaksinya. Kata Rasul, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, dia ahli sholat, tidak pernah ketinggalan. Sholat malamnya tidak pernah ketinggalan. Tapi dengan tetangganya jelek. Kata Rasul, ahli neraka. Dia ahli neraka. Nah untuk bila ingin, satu lagi. Ya Rasulullah, ada orang yang hanya sholatnya itu 5 waktu saja, sedekahnya pun jarang kelihatan. Tapi dia yang menjaga lisan dan hatinya untuk tidak berbuat jelek ke orang lain. Kata Rasul, dia ahli jannah, dia ahli surga. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.
dengar kata Rasulullah dalam hadis riwayat Hakim diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, banyak kelompok-kelompok perempuan-perempuan yang ahli sawung sudah pengin ada puasa daun sholatnya tertinggal pun petik oke sholat tahajud tapi di tengahnya goreng hati ahlul ahli darah. Tapi sebaliknya ada wanita yang hanya sholatnya 5 waktu ya sementara saum komo sedekah tinggal tapi di tengahnya hanya kata Rasul ahli jan ya ahli surga. Makanya bu ternyata ya hablum minallah itu wajib, hablum minannas wudu. Ya, hablum minallah wajib, hablum minannas wudu. Nah, wajib seminggu 5 kali. Sholat 5 waktu tak tinggal. Balik sholat mau ke masjid. Nges, kita malah dicatat neraka. Jadi kalau ayo kan ngomong ke gitu, ternyata langsung neraka. Atau sih, kalau di grup ada yang ngomongin orang lain, langsung ke situ. Langsung tuh jalan. Gini, bu. Kalau berbicara layak kita mendapatkan aidan fitri, jawabannya belum sampai ke sana. Namun semoga dengan rahmatnya Allah kita kembali ke fitri. Amin ya Rabbah. Amin. Itu udah. Jadi ada sifat khauf, tapi ada juga anroja. Walaupun kita khawatir tidak dapat aidan fitri, tapi kita optimis semua ibadah yang kita lakukan sudah sesuai yang terbaik menurut kemampuan kita dan Allah Maha Nyaho, Allah Maha tahu kondisi kita. Yang penting kita paham dan kita yakin Allah Maha punya sifat rahman bagi kita. Kan tadi sudah bilang walaupun si eta tukang tamu, tukang judi, tukang hianat, tukang nama, tukang pengangkutan, tapi kata Allah illa abali tepaduli orang satu tung si eta terus dia paham pula kada rek Allah. Kata Allah, aku ampuni semua dosa. Inilah spesialnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teh beruntung punya Nabi Muhammad teh dalam menurut Nabi Muhammad yang naon atuh. Kalau orang sombong ya, heh, sombong. Sholat itu belum tentu membawa kita ke surga, tapi syafaatnya Nabi Muhammad mengantarkan kita ke surga. Insya Allah. Cinta yang lain-lain aku mengisar janda salah kijau kan tapi calon salah kita Allah memberikan akal ya. Yang nyah sama anda itu sudah ada dari zaman dulu. Nabi Muhammad. Dekatkan Rasulnya kalau ingin dekat sama Allah. Kalau ingin dekat sama Allah, dekatin Nabi-Nya. Anda mah atuh hayang bypass make tol mana wae mau bisa ya. Enggak aya perantara KBG Nabi Muhammad. Kita kalau ingin Allah cinta ke kita, cintai Nabi nah heula. Kalau enggak cinta sama Nabi, dikana celi ucing bisa lebih ka Allah. Kok bisa guys? Halo guys? Hah? Banyak disolat. Kata banyak persolat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pakai motor. Sholatullah salamullah ala rasulillah. Aku berhenti daripada dia. Sholatullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Atas ya. Masya Allah. Pertanda kalau tukang kamera sudah ke depan, guys, kudu-urin. Insya Allah, kita lanjutkan di depan ya. Belum ya. Atas aku akhir, hayo-hayo. Jadi segitu aja dulu. Nanti sebelum ditutup, pilih air nomor tadi ya. Ya. Ini boleh dengar. Cek-cek. Sebelum baca. Boleh itu lah. Stuy. Ya amin, amin, amin. Ini dia orang. Ya Allah. Ini dia orang. Ibu, bersihkan hatinya. Bersihkan hatinya, bersihkan akalnya. Sebab fokus dulu pada Nabi Muhammad dan Allah. Fokus pada Nabi Muhammad, selesai dengan Allah. Lupakan dulu dunianya, lupakan dulu hutangnya, lupakan dulu semua karudet di dunia. Fokus dulu kepada Nabi Muhammad, selesai dengan Allah Subhanahu. Puji dan syukur atas segala nikmat yang telah kau berikan.
maupun itu dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Jika saat ini ibu bapak kami sudah berada di dalam kuburmu ya Rob, sampaikan salam rindu kami. Aku rindu sama bapak, aku rindu sama papa ya Rob. Dulu ketika mama masih ada ya Rob, pelukan mama bikin aku senang, bikin aku tenang. Dulu ketika papa masih ada ya Rob, bisa membuat hati tenang dengan rasa atas. Ya Allah, aku gak rindu kalau mereka disiksa dengan kuburmu ya Rob. Aku disiksa kuburmu. Ya Allah, jika saat ini ibu bapakku masih ada, berikan berkah kesehatan, umur yang panjang, bahagia dunia wal akhirah. Ya Allah, jika saat ini aku belum mampu menjadi istri yang baik, tunjuki kami ya Allah. Tunjuki kami agar kami mampu menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kami dan istri yang baik untuk suami. Ya Allah, terkadang lisan ini begitu ringan memarahi anak-anak kami, padahal anak-anak itu adalah titipan dari Mu untuk dijaga, disayangi, disolatkan, dititipkan. Ya Allah, ampuni segala kekuranganku. Aku tahu aku bukan wanita yang sempurna, tapi aku ingin ya Allah dengan rahmat-Mu kesempurnaan itu hanya milik-Mu itu. Setidaknya aku bisa menjadi wanita yang cukup dan bersyukur. Ya Allah, maafkan aku. Jika takdir ajalku akan tiba, maka matikan aku dalam keadaan selamat. Matikan aku dalam keadaan usul hati. Ya Allah, aku rindu pada bagi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rasulullah. Kami rindu padamu ya Rasulullah. Izinkan kami ya Allah sebelum ajal tiba, agar kami bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinatul Munawwarah. Izinkan sebelum takdir dan ajal kami tiba, kami dapat bersujud, bersimpuh berserta keluarga besar kami di depan Ka'bah-Mu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Ya Rob, jika di hari ini masih ada jamaah di antara kami yang sedang belum memiliki jodohnya, maka dekatkan jodohnya. Mereka yang belum menikah pada hari ini, jangan berikan kembali ujian pada mereka untuk membentuk rumah tangga yang tidak sakinah, tidak mawaddah, tidak warahmah. Berikan bagi jamaah yang hadir di majelis ini jodoh yang bisa mengantarkan mereka ke surga sampai tua ya Allah. Ya Rob, mereka jamaah yang hadir hari ini adalah mereka yang berharap rahmat. Setelah keluar dari sini, maka ampunilah mereka semua dengan dosa-dosa mereka. Berikan pahala yang berlimpah dengan ridho mereka. Rabbana dzalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna wa kunna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Nas'aluka ijaban al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ibu-ibu, biasain disunahkan kalau sudah berdoa itu
si telapak tangan itu diusapkan dari kepala ujung kepala itu sampai ke bawah itu begitu. Terus udah gitu kalau ada yang bekas sebelin gurakin puas. Udah, semoga kita bertemu lagi di dalam satu kesempatan yang ada di Allah, insya. Mohon dimaafkan apabila ada kaitan kurang berkenan. Bila ini sebilhat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.